Oke guys, dan welcome back to the Creeper Stone. Dan seperti di judulnya, saya akan coba untuk review ya sebuah map yang menurut saya cukup bagus. Dan ini tuh cuma ada di Bedrock, karena sebelum saya kesini saya tuh coba di Minecraft Pocket Edition di HP dan ternyata nggak bisa cuy ya. Dan ya, kita coba di Bedrock Edition. Jadi ini adalah kayak particle zone gitu. Jadi kita akan coba mereview apa aja sih, apakah ada kayak zone yang menarik gitu yang buat kita tercengang sebelumnya kita nggak ketahui gitu ya. Langsung aja kita mulai ke videonya, oke? Oke, ini adalah mapnya. Kalau kalian mau download atau main juga di Bedrock Edition, link ada di deskripsi seperti biasa. Dan di sini yang pertama di sini ada Wooden Sword ya. Oh, oke. Jadi di sini kita akan coba melihat partikel-partikel yang ada di Minecraft Bedrock Edition ya di sini. Kita akan coba di sini, ini ada apa ini? Oh, tetesan air dari atas juga. Biasanya kalau kalian atasnya itu ada air, dan itu ada tetesan kayak gini. Ya itu kan drip particle, water drip particle. Ini kita tebak-tebak. Oh, ini exploit nih, meledak ini creeper gitu kan. Enggak cuy, ini knockback. Kalau knockback itu kayak gini ternyata partikelnya. Wow. Kayak exploit gitu, kayak apa meledak gitu ya. Dan ini apa cuy? Oh, ini kayaknya apa ramuan ya, splash. Oh iya kan. Dan coba kita lihat sini. Oh, ini yang explode kayaknya ya. Dan enggak, ini ternyata kalau kalian mukul apa ngelempar telur cuy kayak meledak gini anjir. Oke, lanjut saja. Oh, ini apa cuy, kok kayak bintang ini? Oh, sparkle emitter apa coba? Oh, nggak pernah lihat, kayaknya di Nether atau apalah ya. Kita coba lihat di sini. Oh, ini hujan, ini pasti rintikan hujan. Pasti, udah pasti banget. Dan banyak yang kayak meledak-meledak gini cuy. Dan itu beda-beda cuy. Jadi saya kira cuma semuanya kayak explode gitu, cuma sama mati doang kan ada kayak apa efek asap gitu ya. Evaporation bucket. Oh, dari itu ternyata. Kita coba yang di sini. Oh, sama aja cuy. Kayak beda aktor sama bucket doang. Kita lihat di sini villager happy. Oh ya, di sini kalau biasanya kalau villager happy itu ada kayak XP muncul dari muka mereka cuy. Saya nggak tahu kenapa. Oke, kalau ini yang angry ini kayak kepukul gitu ya, kayak kalau mukul terus ada kayak asap-asap petir gitu. Ada thunder gitu. Oke, di sini ini belum ini ya. Oh, portal. Wow, ini kayak efek portal gitu tapi lurus ke bawah. Biasanya kan nyebar gitu ya. Oke, di sini ada not working. Apa not working? Gak bekerja ternyata. Dan border particle. Apaan cuy border particle? Hah? Rising border dust particle. Oh, mungkin punyanya roket, mungkin aja aku nggak tahu. Tapi ini kayak XS gitu. Harusnya nggak pernah neliti kayak partikel-partikel ini sebelum, pada udah lama banget main Minecraft tapi baru tahu ini ada apa ini cuy. Oke, ada water boss particle, ada air ya, kayak air gitu. But look at that. Boss invulnerable. Oh, wither cuy, wither best partikel ya, kayak air gitu cuy ya. Kalau di Naruto ini udah kayak di apa, di perutnya Naruto itu ada kayak pusaran gitu ya. Ada redstone dust yang ya keluar dari redstone seperti biasa. Ada note particle, ada kayak nada-nada gitu ya, teng 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 gitu. Di sini apa ini? Oh, enchantment table ya, kayak ada huruf-huruf apa itu nggak tahu ya, tapi ada kayak apa kayak bahasanya gitu cuy. Agak bahasanya sih, kayak ini tuh bisa diterjemahin ke bahasa kita, ke huruf biasa kita ya, bisa dibaca kayaknya. Wow, look at that. Dan ada lava particle ini kak, aduh, kayak kan kayak meledak-meledak gitu cuy, kayak tetesan-tetesan gitu, tetesan lava. Aduh, oke, ini meledak ini pasti nih ya kan. Dragon Drying Explosion. Oh, ini kalau apa, kalau kita habis ke Ender Dragon habis itu mati, ini dia meledaknya. Tapi ada banyak cuy, jadi kelihatan wow gitu ya. Padahal cuma gini doang loh kalau satu lihat deh. Waduh, aneh banget. Ada hair particle. Damn, kalau kita ngetem ya, kalau kita ngetem ada kayak love-love-nya gini. Dan ini ada apa, red sand dust. Ini ada red sand dust, ini kayak tetesan gitu mungkin. Kalau kita di bawahnya, biasanya kan kalau mau jatuh-jatuh itu ada kayak efek gini untuk memperingatkan kalian. Kalau kalian nggak tahu ya, ini kalau kita petek jadi apa sih? Nggak tahu dah. Ini ada dragon breath. Oh, kalau kalian habis nyelesain itu di bawah itu panas-panas. Oh, enggak ya. Naga itu kayak nyemburin gitu, dragon nyemburin ke bawah dan itu sakit banget by the way.
Itu apa, nafas naga cuy. Ini apa ini cuy, kayak roket gitu. Oh, Endroth. Apa Endroth? Oh, Enroth, Enroth. Oh, ini partikel dari Enroth yang menyala-nyala itu biasanya. Waduh, gimana sih? Ada Gravel, ini Gravel sama Dragon Egg Dust. Ini sama ya, kayak dari bawahnya gitu. Dari bawahnya itu ada kayak tetesan gini. Wow. Di sini ada apa nih? Campfire Smoke. Ini baru ya kayaknya ya. Lah, ini kalau kalian lihat udah kelihatan banget karena dia itu diam di bawah blok gitu ya, nggak langsung hilang gitu. Dan itu menurut saya cukup keren banget buat aduh. Ada Nectar Drip Warning do not turn on. Aduh, no ada on ya. Water evaporation. Oh, ini kayaknya kalau air terus hilang gitu kena lava atau apa. Dan di sini ada snow. Mirip-mirip sih ya snow di sini. Lalu kada ada falling dust. Wow, ada falling dust. Ini kenapa atas saya Minecraft-nya kebuka gini, cuy? Falling dust particle. Ada balon gas. Oh, wow, ini kalau di apa education, apa namanya cuy? Namanya cuy. Ya pokoknya inilah ini namanya. Education gitu. Jadi kalian bisa bereksperimen di situ dan keren banget itu si Minecraft bikin apa versi kayak gitu. Ada enchest yang ngumpul jadi satu seperti biasa. Ini keren banget. Wow, partikel-partikelnya itu waduh, walaupun kayak pixel-pixel gitu tapi keren cuy dan bikin kita teringat terus ya. Ini apaan cuy? Oh, ini enggak ada apa-apa. Udah kah? Damn. Oh, first step execute, second step particle name. Oh, ini kita diajarin jadi ini caranya execute at A, terus tempatnya harus particle Minecraft, terus dikasih nama make sure repeater. Oh, turn it off. Oh ya, ini dasen, ini dia. What? What the hell? Damn. Ini kayak di server cuy. Gila sih. Wow, ini keren. Kita akan coba ganti lah ya. Kita coba ganti. Turn off. Kita akan coba ganti. Kita lihat dulu apa yang bagus di sini. Saya tuh suka yang ini kayaknya ya. Ini tuh apa namanya? Enroth. Kita akan coba Enroth. Minecraft. Jadi ini ya kita ganti. Gimana sih? Oh, ini dia. Oke. Kita gantinya gimana tuh? Oh, dari Minecraft sini mungkin. Particle Minecraft. Gak bisa diganti, cuy. Oke. Gimana caranya ganti? Gimana caranya ganti? Gak bisa cuy. Oh my god. Oh. Oh no. Ini buat ngatur. Gak bisa diganti kayaknya. Udahlah ya. Tapi ini keren, kita bisa kayak apa? Ada itunya. Oh udah. Aduh. Aduh, saya rusakin dong. Gak nyala lagi dong. Oh sorry. Oke, okay, di sini here you can change your. Oh, di sini cuy yang bisa ganti partikelnya. Oh my god, kita coba execute terus apa cuy? Apa tadi? Enroth. Oh, enggak jadi apa-apa kan aku. Udah lama banget gak megang command block, udah sekitaran 1 tahunan gitu padahal dulu saya sering banget untuk di itu. Ini ada apa? Zone area. Ada yang bagian sound dong, ya kan? Sudah saya bilang kan ada yang sound, ada yang partikel. Jadi mungkin di episode ini partikel dulu guys ya. Jadi pada episode depan kita akan coba untuk review soundnya. Kita akan coba spoiler dulu ya bagaimana tempatnya. Kita akan coba masuk 3, 2, 1 dan boom. Damn, look at that. Ini panjang banget dan di sana ada apa lagi? Mungkin di episode 3 mungkin kita bisa ya. Seduh cepet banget cuy. Oh apa ini? Oh ini kembali kayaknya. Ini adalah episode 2 nya jadi kalian tunggu aja di next episode dari video ini. Oke, jadi jangan lupa sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bawah. Dan juga kalian juga create. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jika kalian punya kritik atau saran, kalian boleh komen di bawah guys. Dan bye bye dan salam mainan. Bye bye.